Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat Youtube yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah Dalam lindungan Allah Dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pada video kali ini Insya Allah saya akan men-share sebuah faedah Tentang amalan-amalan di malam 27 Rajab Kebetulan ada beberapa orang sahabat yang meminta kepada saya untuk men-share amalan-amalan tersebut. Malam 27 Rajab menurut Syekhina Syekh Ahmad Jauhari Umar di dalam kitabnya Jawahirul Arifin adalah merupakan salah satu malam keramat artinya malam yang sangat bagus sekali bila kita berbanyak doa di malam tersebut insya Allah akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam men-share faidah ini saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar yang disun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili ada di halaman 37. Kitabnya seperti ini. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat lebih yakin ketika mau mengamalkan atau ada sahabat yang ingin lebih memperdalam mangatinya tinggal dilihat di kitab aslinya. Sebelum saya membaca keterangan amalan malam 27 Rajab, terlebih dahulu saya ingin mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya saya sudah membuat channel YouTube yang baru dengan nama channel Haji Ahmad Banyusari. Di channel tersebut saya insya Allah akan men-share faidah-faidah tentang ilmu fikih, tentang Wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji dan lain sebagainya dan sudah dimulai dengan video pertama menceritakan atau membahas tentang fadunya wudhu bila sahabat uh, ingin belajar ilmu fikih insyaallah channel tersebut akan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat untuk disimak dan diamalkan amin ya rabbal alamin Sahabat itu yang saya hormati diterangkan di dalam kitab ini bahwasanya di malam 27 Rajab hendaknya kita melakukan salat sunat yang dinamakan salat sunat Mi'raj. Jumlah rakaatnya sebanyak 12 rakaat dibuat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi untuk niatnya begini Usalli sunnatal mi'raji raka'ataini lillahi ta'ala Saya ulangi Usalli sunnatal mi'raji raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Ketika kita baca Allahu Akbar Dalam hati kita berniat Aku berniat melakukan salat sunnat mi'raj Dua raka'at ikhlas karena Allah setelah kita membaca takbir Allahu Akbar mau membaca naib itu bagus Tidakpun, tidak pun tidak apa-apa kemudian kita membaca suratul fatihah satu kali dan membaca suratul ikhlas satu kali kulhu satu kali jadi tiap rokaatnya sama di dua belas rokaat tadi sama fatihah satu kali dan kulhu satu kali nanti setelah kita dapat dua rokaat kita tahiyat kemudian kita salam dan kita uh, takbir lagi atau membaca usolli lagi usolli sunnat mi'raji lillahi taala Allahu akbar sampai 12 rakaat setelah selesai salam thumma yaqulu la jenggera maca si jalmi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'atam sebanyak 100 kali jadi setelah kita selesai 12 rakaat lalu kita membaca zikir ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Wayastagfir dan membaca istighfar orang tersebut Allah taala kepada Allah taala memohon ampunan kepada Allah membaca istighfar mi'ata marotin sama sebanyak seratus kali bacalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi saya ulangi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi sama mi'ata marotin sebanyak seratus kali Selesai membaca istighfar, wa yusalli jeng maca salawat si jalmi dan orang tersebut membaca salawat ala nabi kepada nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin sebanyak seratus kali pula selesai istighfar kita baca salawat seratus kali mau yang pendek mangga Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad seratus kali mangga atau mau yang panjang salawat munjiat mangga Salawat rizki juga mangga, yang penting baca salawat sebanyak 100 kali. Selesai membaca subhanallah 100, istighfar 100, 100 lalu dia berdoa kepada Allah, Linafsihi masya berdoa untuk kepentingan dirinya sesuai dengan kehendak, keinginan dia. Kita mohon kepada Allah apa saja ya Allah, saya mohon kebahagiaan dunia dan akhirat atau apa saja keinginan kita sampaikan kepada Allah boleh dengan bahasa kita saja. Nah, kemudian setelah kita berdoa mau berhenti di situ boleh atau kita melanjutkan dengan zikir yang lain enggak? Misal kita membaca ayat kursi 313 kita membaca salawat lagi sebanyak seribu umpama boleh mangga yang penting di malam tersebut banyak banyak dikir kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah terangkan dalam kitab ini Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita amin ya robbal alamin itu sahabat YouTube yang saya bisa sampaikan tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan dikerjakan di malam 27 Rajab. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya menutup dengan salam juga dengan doa kebetulan majlis terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmuatul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dunia akhirat. Dan sekali lagi yang ingin belajar fikih berbarengan bersama-sama dengan saya bisa dilihat di channel Haji Ahmad Banyusari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat juga kepada para donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam, dalam pengembangan pesantren Darussalam. Saya mengaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsana jazafiddunya wal akhirah. Alhamdulillah, pembangunan terus berjalan dan sekarang masih dalam tahap apa? persiapan uh, sumuran untuk penyangga kubah. Kubahnya pun sudah datang dari pesanan dua kubah sudah siap insya Allah minggu depan bisa dipasang kata uh, pekerja seperti itu mohon doa dari semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat youtube yang saya hormati Alhamdulillah pembangunan masjid penuh pesantren Darussalam terus berjalan mohon doa dari para sahabat semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para donatur yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam, saya mengaturkan terima kasih tering doa jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda balasan dunia akhirat. Insyaallah masjid ini, pesantren ini akan menjadi salah satu ladang amal yang pahalanya insyaallah mengalir ilayah milik kiamat Mungkin nanti di masjid ini ada orang yang sholat, ada santri yang mengaji, ada orang-orang yang berzikir, maka insya Allah pahalanya akan mengalir pula bagi mereka yang telah berinfak di pesantren ini. Jazakumullah asana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter Desain masjid ini Diambil dari channel youtube nya Mas Nanang Purniawan Dan sudah mendapat izin Dari beliau untuk di upload Di channel youtube saya Perkiraan dana yang dibutuhkan Untuk membangun masjid seperti ini Sekitar 1,2 miliar Sampai 1,5 miliar Lengkap dengan uh, WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjid dan fit dunia, bana lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid maka pahalanya dari Allah banallahu lahu baitan fil jannah sabda rasul Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang panjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam Sandri Putra ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmuatul Fawaid juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي <mile> آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.